Okey, nama saya Muhammad Nazifi bin Syahri. Jawatan saya kat sini supervisor kafe dengan sekali dengan barbershop lah. Okey, gunakan kedai ni macam ke arah vintage lah. Lama. Sebab kita pakai kayu, semua kayu. Kan? Kayu, lepas tu ada macam kat depan sana ada lukisan-lukisan. Sebab bos saya ni apa, cikgu pensyarah matematik untuk kemudahan senang je kan. Kita nak satu, kita nak tarik pelanggan. Yang kedua, pelanggan tak payah tunggu. Kalau yang mana kutu rambut lah. Sebab tu kita buka dua, cafe dengan barber. Contoh family datang ramai, tak perlu nak tunggu dalam, tunggu cafe. Kat cafe pun kita ada setiakan makanan, ada kita jual makanan, kita ada wafer, semua nasi, air. Kemudahan tu lah untuk pelanggan kita. Kan dulu saya, okay. Start first saya akan prepare barang untuk, contoh lah cafe ni saya prepare untuk orang nak masak lah. Masak kalau untuk cafe kan, saya prepare semua apa yang orang nak buat, yang bawah-bawah saya lah, bawah-bawah saya. Saya prepare barang-barang macam nak buat wafer je ke, prepare barang macam tu lah. Kalau untuk barber pula, untuk barber macam sama jugalah, kita prepare apa yang tak ada kat cafe. Sebab saya kat barber pun saya akan potong rambut juga sama lah. Lepas tu saya akan tengok, check, double check balik yang mana nak buat saya gunting rambut tu kena ke tak. Okey, yang saya apa, dekat sini saya nak belajar sesuatu untuk saya nak uruskan dua-dua. Faham tak? Contoh kalau kat tempat lain, barber-barber je, tak ada nak uruskan benda-benda lain. Jadi saya buat, cuba saya beranikan diri untuk cuba gabungkan sekali, kita uruskan dua-dua. Cafe, dua dalam satu. Tu lah, cari pengalaman yang lain. Kalau yang biasa orang mau pilih, undercut, uppercut, kan, pampado. Tapi sekarang untuk generasi kita yang terbaru, mullet. Okey, pernah. Saya pernah dalam 3 3 tempat sebelum ni. Sebab saya pernah buka sendiri pun pernah. Saya pernah duduk Shah Alam, saya pernah duduk Pocong. Dah mengata dah. Saya rasa itu je kot soalan untuk abang. Thank you. Okay. Sama.